Assalamualaikum anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bunia dalam pelajaran SPDP. Apakah kalian tahu apa itu gambar cerita? Gambar cerita yaitu gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Beberapa contoh gambar cerita. Gambar, komik, majalah, poster, brosur, dan lain-lain. Dari materi yang telah disampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran SPDP, silakan ambil buku catatan, lalu rangkum apa yang kalian ketahui mengenai gambar cerita. Salam kangen selalu dari Bunia. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.